Ada orang berkata, dunia ini milik generasi 60-an kerana mereka menerajui kekayaan harta dunia. Ada pula yang berkata, dunia ini milik generasi 70-an dan 80-an kerana mereka memiliki pelbagai pengalaman. Ada juga yang berkata, dunia ini milik generasi 90-an kerana mereka memikul harapan masa depan. Saya berkata, dunia ini milik mereka yang berimpian kerana impianlah sumber kuasa yang mampu mengubah dunia. Kehidupan kita menghala ke arah dunia internet. Apakah masalah paling serius di dalam dunia internet? Bukan kehebatan pesaing, tetapi kita langsung tidak mengenali pesaing kita sendiri. Pesaing baru sudah mengatur strategi dengan pemikiran internet untuk menembusi pasaran kita. Malangnya, kita langsung tidak menyedarinya. Apabila kita mula menyedari, kita sudah berada satu langkah di belakang. Persaingan yang paling sengit adalah persaingan tanpa sebadan. Kita selalu berfikiran, perniagaan hanya mahukan untung semata-mata, sehinggakan kita bersifat sinis terhadap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan secara percuma. Kita terlalu sibuk dan leka menguruskan perniagaan konvensional tanpa mengetahui ancaman besar yang bakal menumpaskan kita dalam sekelip mata. Di antara fakta kukuh tentang isu ini ialah perisian antivirus berbayar Rising. Pengenalan perisian 360 yang menawarkan semua perkhidmatan tanpa charge telah menggemparkan seluruh dunia pasaran perisian antivirus. WeChat mempunyai 700 juta pengguna aktif dan bilangan ini masih kian bertambah, lantas menggugat China Mobile, China Telecom dan China Unicom secara agresif. Pelancaran Youabout juga berjaya mengumpul modal 5.7 bilion RMB hanya dalam masa 18 hari, mula merubut pelanggan bank dan mencipta keajaiban internet mudah alih. Penyingkiran Kodak dari pasaran mula dilupai masyarakat. Syarikat gergasi konvensional seperti BlackBerry, Motorola, Nokia, Toshiba, Sony dan seumpamanya hanya menunggu gilirannya. 10 tahun yang akan datang adalah titik mula era revolusi bidang perniagaan China. Semua syarikat besar pasti tidak terkecuali dari tsunami ini. Sebaik saja cara hidup rakyat berubah, syarikat yang tidak berubah pasti akan disingkirkan. Walmart juga sedang menutup banyak cawangan pasaraya hypernya. Syarikat yang pernah memuncak di peringkat antarabangsa ini sedang berusaha untuk bangkit semula setelah menyedari krisis ini. Hakikatnya, syarikat gergasi lain walaupun masih kekal buat masa ini harus berasa khawatir dan tertekan. Malangnya, kebanyakan orang masih mengagung-agungkan jutawan ini tanpa menyedari bahawa mereka juga sangat gusar, penat, tiada hala tuju dengan visi yang semakin kabur. Malah ada di antara mereka yang masih berkembang dan tidak mengenali realiti. Walaupun sekuat mana kejayaan sesebuah syarikat sebelum ini, jika mereka masih leka, aliran kekayaan pasti akan bertukar arah sejajar dengan perubahan pengalaman pengguna. Nescaya mereka hanya mampu bertahan seketika sebelum rebah buat selama-lamanya. Syarikat yang merentasi sempadan bukannya syarikat yang profesional dan mempunyai pengalaman. Syarikat-syarikat baru ini menjajah dari satu bidang ke bidang yang lain dengan kepantasan yang tidak terduga. Tembok lama yang mengekang semakin merapuh dan gerbang sempadan semakin terbentang luas. Industri konvensional seperti pengiklanan, pengangkutan, perniagaan runcit, perhotelan, perkhidmatan, perubatan dan lain-lain juga mungkin dimamah satu demi satu. Sistem ekonomi yang lebih mesra dan menyeluruh sedang tumbuh dengan rancak. Dunia pasti akan mengalami proses pengasingan dan pengadaptasi tidak lama lagi. Syarikat konvensional akan melakukan pengasingan bidang dan syarikat yang mengamalkan model perniagaan baru pula akan mula terbentuk dan diserap. Pada masa depan, adakah kafe hanya menjual kopi semata-mata? Adakah bilik hotel untuk berehat sahaja? Adakah restoran hanya untuk menikmati makanan? Tidak mustahil KFC merangkap pusat interaksi dan pembelajaran belia. Tidak mustahil ruangan menunggu di sesebuah bank bakal menjadi tapak kedai buku. Tidak mustahil juga kabin kapal terbang bakal menjadi platform bersosial yang bertaraf antarabangsa. Jika anda gemetar untuk menjangkaui batasan ini, lambat laun pasti orang lain akan menembusi pasaran anda. 10 tahun yang akan datang memperlihatkan satu perang perampasan tahta perniagaan. Banyak bakat baru bakal bermaharajalela di semua bidang. Seterusnya aliran data akan mengubah masa depan. Fikiran yang kolot akan luput dan digantikan dengan kod data. Dunia ini akan menemui fajar baharu dalam zaman penggiat data dan pengstoran cloud. Revolusi ini akan memulakan semula dunia yang hanya kita ketahui mutakhir ini. Adakah anda sudah bersedia dengan transformasi dunia baru ini?